Bu Ina, sehat Bu? Alhamdulillah. Bu, kemarin mendamping Bu Kuarbo di Sukabumi, ya. Menikmati keindahan alam Sukabumi, ya. Gimana Bu kemarin Bu? Ya Alhamdulillah, dua hari kemarin saya mendampingi Ibu Ketua DPR RI untuk melihat secara langsung keindahan alam, walaupun itu hanya satu hari ya, karena satu hari itu Ibu Ketua DPR tetap melaksanakan tugas sebagai Ketua DPR RI dengan mengunjungi warga masyarakat di kota dan kabupaten Sukabumi untuk melihat secara langsung bagaimana penanganan terhadap permasalahan stunting yang ada di Sukabumi, Jawa Barat ini. Bu, untuk kans pemenangan Pak Ganjar di Pilpres di Jawa Barat seperti apa? Ya, kalau Pak Ganjar sendiri alhamdulillah minggu lalu sudah turun ke Bandung, Jawa Barat. Insya Allah akan menyusul di beberapa daerah di Jawa Barat dalam waktu dekat ini. Harapannya tentunya Pak Ganjar mendapat banyak dukungan oleh masyarakat, ya, oleh warga Jawa Barat sehingga bisa memenangkan pemilihan presiden 2024 yang akan datang. Kami pun berharap sebagai tim pemenangan, sebagai struktur partai tentunya semua bergerak dimanapun, seperti hari ini saya bersama seluruh warga di RW 8 Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Sari, yang mana di sini adalah sebagian besar adalah pelaku seni budaya yang ada di Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang itu kan memiliki budaya kental dan merupakan banyak budaya yang harus dikembangkan. Saya yakin calon presiden kita sangat peduli terhadap kesenian, budaya, sehingga kami hadir ke sini meminta dukungan kepada warga masyarakat untuk bersama-sama memenangkan Ganjar Pranowo. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!